Jawatan Ketua Polis Negara dan timbalannya akan diputuskan dalam masa terdekat sebelum ia dipersembah kepada Yang di-Pertuan Agong. Jelas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau perlu mencadangkan dua nama bagi jawatan itu kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terlebih dahulu. Saya akan kemukakan cadangan itu secara rasmi pada Perdana Menteri. Mungkin kalau saya dapat ketentuan masa dalam sehari dua, saya dah selesaikan itu. Jadi saya nak mencadangkan beberapa nama yang saya akan bawakan pada Perdana Menteri. Saya fokus pada beberapa nama tertentu saja. Saya tak nak letakkan banyak sangat. Tapi apapun, ikut peraturan dan perlembagaan, perkara ini akan diangkat oleh Perdana Menteri pada Duli Yang Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Tan Sri Muhyiddin ditemui media ketika menghadiri sembang santai bersama penduduk Kampung Batu Tiga, Jalan Bangi di Semenyih, Selangor. Beliau mengulas persaraan wajib empat pegawai tertinggi PDRM secara berperingkat mulai Mac ini. Ia melibatkan Tan Sri Muhammad Fuzi Harun pada bulan Mei serta timbalannya Tan Sri Nor Rashid Ibrahim pada 17 Mac. Dua lagi pegawai kanan yang akan bersara dalam masa terdekat ialah Pengarah Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Wan Ahmad Najmuddin Muhammad dan Pengarah Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh.